Nabi kata al-kayyisu man dana nafsah. Orang yang cerdik ialah orang yang melihat kekurangan diri. Nah, ha, diri sendirilah. Jadi kalau orang yang melihat kekurangan orang lain tak lihat kekurangan diri, orang cerdik ke wadah. Dan Nabi tak kata pun. Ha, Nabi tak kata pun. Ha, kok mana? Nabi kata orang cerdik. Nabi tak kata orang bodoh. Dan Quran ni ambil tubik. Ha? Mafhum lah. Sebab tu orang mengaji ilmu. Faham? Ha. Kita main dengar lebih kurang itu. Dodang dengan ulama. Dia panggil mafhum mukhalafah. Bila sebut lawang dia, maka lawang mesti ada. Nampak? Ha. Kuruhnya orang tu. Maknanya dak gemuk tu tak? Dah ada dia sebut dak gemuk. Tak sebut. Ha, tu faham. Bila Nabi kata orang yang cerdik gini, maka tak buat Nabi kata tu orang bodoh. Nah. Ha. Maka ingat dengan apa benda ni, segala kejadian hak berlaku sebenarnya kehendak Allah. Kita boleh berkehendak tapi jangan bercita-cita benda yang salah. Dia nak jadi kaya boleh. Boleh, doalah. Ya Allah, itu aku menjadikanlah aku seorang jutawan di dalam negeri Terengganu. Haram tak doa gitu? Doa pasal apa? Buat kan tak salah. Nah, ha. Neh, tak ada salah. Yang Nabi marah minta benda haram. Kaya bukan benda haram. Neh, ha, putus silaturahim haram doa. Neh, ha, doakan keburukan sesama orang mukmin, itu baru haram. Kita nak kaya kita, bukan haram, minta jelah. Dah pasti kaya kalau doa itu. Dok. Kalau Allah izin, ada apa-apa. Nah. Ha. Ni kau siapa bunuh diri, siapa terjun laut, siapa lari daripada rumah. Ni, kisah ni. Kalau siapa kandak dia, tidak lulus. Nak? Ha. Siapa putus asa, siapa ngajuk. Nah. Tak faham tak ni? Nak? Kita bukan Tuhan, jadi belaka. Ha. Tulis dalam status ni. Nampak? Dunia sudah tidak ada harga bagi diriku. Alah, tulis. Bodoh. Semenjak pemergianmu. Aduh. Nampak? Putus kasih. Nih. Bila putus kasih dengan girlfriend dia, dunia tak ada harga dah lah. Ilaha illallah. Lalu tu makmu, ayahmu ada lagi kan tu? Nah, adikmu ada lagi tu? Rumah ada lagi? Kawan-kawan ada ke dah guna apa tak ada harga mak lawa benda. Nah, ha tu kata. Jadi bila kita berbuat satu-satu benda ingat. Nah, ha semua dengan kehendak Allah. Tu hak belanggar-belanggar ngau jalan, lindak ah. Tambuh. Cerita biru. Nampak mari TV tiga suku. Oh tu terletak accident. Saudara, saudara accident ni saudara nak tak? Atau Allah pau di situ. Kenapa? Siapa now? Dah kan Tuhan beri gak. Apa tu kata ni? Nah, apa dia nak buat? Jadi belaka. Neh? Ha, benda kita tak ambo, dah dia nak. Ma. Ha, apa benda ni? In syi'ta kana, apa yang kau kehendak akan berlaku. Wa illam asya', sekalipun aku tidak berkehendak. Ini kata pepatah Arab. Nampak? Apa yang mu nak, wahai Allah, dia mesti berlaku benda tu. Nampak? Wa illam asya', sekalipun aku tak mampu. Neh? Ha. Apa minum racun benda itu? Racun rupa. Minum racun rupa. Putus kasih. Putus kasih dengan awet minum racun rupa. Aduh. Kalau minum Coca-Cola dia tahan kira lagi. Nampak? Ha. Mencari racun rupa. Habis cerita. Nak pasal apa pasal? Ha. Dia kandok dia tak boleh orang sekat. Jadi duduk sebagai Tuhan. Hebat no. Sebab tu dikatakan pemerintah-pemerintah yang zalim ni dia berasa macam Tuhan. Dia nak orang ikut dia belaka. Dia orang ikut belaka ni Tuhan lah. Nah, ha, jadi siapa naik tahap atas dengan kuasa yang ada, akhirnya macam Tuhan perangai. Nah, tak boleh bakang. Nah, Allah ni tak boleh bakang ha? Bakang pun bakar lu lah pingin aku. Nah,
Tak boleh kuari, tak boleh komen. Allah Ta'ala, dia mutlak. Agama, pemimpin nak jadi Tuhan. Tak boleh bakang, tak boleh apa, tak boleh tu. Nak? Kata igak. Kata igak. Tok guru jadi macam anak ayang dia. Igak. Nak? Ada pun ahli sunnah, maka mereka berkata bahawanya Allah Ta'ala sekalipun mendaki ia akan maksiat, maka tiada kasih ia Allah akan dia akan maksiat. Tuhan tak suka. Dan tiada redha ia Allah daripada maksiat. Dan tiada menyuruh ia Allah akan dia akan maksiat atau benda-benda yang jahat.